zaman sekarang harus ada yang berani. Berani rugi, berani mati, tahan uji. Kebenaran, keadilan kita cari. Buat rakyat di kampung kita sendiri. Juga nggak kedar aneh tantangin. Kemarin kagak curang aja, masa ujungnya dikasihin apa itu batu yang curang nanti aneh gua susul ini. Wah, mana nih si Jago nih, dia dicariin aja kagak ada, dia nggak dicariin nongol tau-tau main sepet aja. Dia nggak tahu nih sekarang udah gua isi nih kalau habis dipandain kembang ini. Wah, yang mana langsung gosong mulut cepat gitu mah. Pokoknya kalah ini mah si Jago. Gue cari ini mah. Ya, siapa yang udah tega itu ngambil kain Owe punya kain. Padahal itu kain punya warisan dari leluhur Owe. Pokoknya kalau sampai ketemu Owe, Owe jiwil tuh orang punya kuping. Ya, pokoknya Owe harus ke rumah CLT nih. CLT harus tanggung jawab. Mana Owe setiap bulan bayar uang keamanan itu tidak murah. Kayak THR sebelum waktunya udah dipintas sama CRT. Giran Owe punya kain pakai dicolong itu sama tuh maling. Pokoknya si RT harus tanggung jawab. Si Acun udah berani-beranian sama aneh ya. Untung kemarin perang sarung, aneh pakai batu nih, ya kan? Mana tuh batunya tuh? Berde segede gini nih. Walahan dia palanya kita selepet deh, sampai benjol. Belum tahu ini, sarung boleh nyolong nih, kain sutra. Kita lagi buat dulu nih, yang buat sakti. Kalau ketemu si Acun, kita mau selepet lagi deh. Kalau begini caranya man ya, kain sarung aneh nih harus dimodifikasi nih begini nih, ya kan aneh linting nih. Aneh emang ngerinya itu si Acung gurunya kan banyak ya, takutnya sarungnya itu udah diisi doang, sekali selepet meledak, ya sampai kosong lagi nih kita. Waduh, Acung, kau Din, dari mana kau Din? Kain gue hilang cong, ini gue mau laporan ke rumah si LT. Mana kain gue itu kain mahal. Kain hilang. Coba ini gue lihat kain. Bukan kain gue. Bukan lah ini mah. Kain juga ada isiannya nih, Kaudin. Ini kemarin ini bekas perang loh, masih Jago. Ini jangan-jangan kainnya bisa ambil sama dia kali. Bisa jadi, si Jago tuh nyolong. Tapi ngomong-ngomong kain mahal, cong. Ini mahal dia dari sana. Balik kemarin, jalan kagak jadi. Kita takut diambil lagi aja ini kain. Iya, mendingan gue lupetin, biar gak diambil lagi. Jadi ini, kau Din mau kemana? Gue mau ke rumah si RT, gue mau laporan. Mau ke RT? Iya, mau laporan kain gue kan ada nyolong. Ya udah, kalau aneh mah biasa mau nyari si Jago, kita mau perang. Kemarin aneh kalah sama dia. Wah, iya, kalah. Ini kanan, aneh udah isi sekarang, sudah panen kembang. Kan ini sekali itu meledak. Ya kenapa aja? Iya hebat tuh kain lu. Aneh kesana dulu nanya. Gue mau ke rumah RT dulu. Ya, udah kok. Ini si Jago ngumpet di mana ini ya? Mentang-mentang dia tahu kayaknya nih kalau aneh udah punya isian nih. Susah banget ditemuinnya. Kemarin mau di sini gitu suka ngumpet nih. Sekarang kagak ada. Wah ayah takutan nih dia ada di belakang lagi nih. Ini kudu waspada nih. Mau biar kerok dia aman nih. Masa iya bocah bangunin sahur pada tawuran? Bener aja bocah pada tawuran. Kalau begitu mau gua cari dulu dah. Di mana bocah pada ngumpulnya ya?
berawal mah dari main sarung, ujung-ujungnya pada lemparan batu. Itu pada tawuran. Ah, udah jadi juga nih kan buat ngelopet si Acol. Ada Pak Udin. Pak Udin, malam-malam begini habis dari mana? Gue mau laporan, mau ke rumah RT. Gue mau laporan kain gue hilang. Mana itu kain-kain walesan di leluhur gue. Kapan hilangnya Pak Udin? Seminggu yang lalu Bang Jago. Tapi ngomong-ngomong Bang Jago, lihat tidak, gue punya kain. Loh, ngapain kita ngurusin kain Pak Udin? Kagak kita kagak ngurus-ngurusin kain begitu. Itu ngomong-ngomong Bang Jago pelitnya genut. Ini kita habis makan di warung Pak Indun tadi, jadi masih begah nih kemelekaran perut. Aduh, ini kenyang berarti lu punya perutnya Jago ya. Bukan main, lu kok abis dari muter-muter tadi ya nyari etek? Gua abis muter-muter nyari tuh yang ngambil kain uwe. Oh no, ketemu si Acon tadi di jalan. Nah itu dia, tadi uwe lihat Bang Acon. Kemanain dia? Lu orang dicari sama Bang Acon tadi, Bang Acon sonoin. Kita mau perang sama dia, ya kan? Lu jago lagi puasa pakai pelang-pelang salung segala. Kan biar udahlah, seru bulan puasa. Kemana si Acon, kemana? Gue mau ke rumah RT dulu, mau laporan. Ya udah dah ya. Mumpung Acon sebelah sana no. Malam ya. Ntar keburu tidur RT-nya. Ya Bang Jago ya. Makasih ya, Pak Udin ya. Tadi kayaknya si Jago bilang dia mau pelang salung sama Bang Acon. Tapi pas gue lihat dia kagak bawa salung. Jangan-jangan tadi pas di perut si Jago itu sarung dari Uwe. Kalau begini caranya Uwe harus lapor sama si RT ini. Mau kemana? Waduh teh, ini pala Uwe pusing cenut-cenut teh. Kayaknya dari leluhur Uwe itu hilang, ada yang ngambil. Ah elah, dini hari udah mau sahur, nyariin kain. Kain mah banyak, kain kita selemari, kita bahagia. Itu bukan kain sembalangan, teh. Itu kain dari leluhur Uwe. Harganya itu mahal, ratusan juta, teh. Bro, lu makanya apa-apa hilang, apa-apa hilang, hilang-hilang apa-apa. Tadi di jalan udah ketemu siapa aja? Oh, kalau seinget Uwe tadi, Uwe baru ketemu sama Bang Jago aja. Sabjo, tunggu. Yang bikin Uwe curiga itu perusahaan Jago. Gendut, teh. Ya dia lagi aja dornanya. Kalau gitu mah tuh gue popok juga ngelatih musuri palanya si Jago. Kalau bisa mati kalau lo begitu mau dilakban di pun salom. Emang lu punya dosa apa sama si Jago? Lu diguna-guna mulu. Kagak tahu tuh si Jago. Lo mana mau ya benci jasa teh. Lu ngasih THR kali si Jago sama engkau. Ya paling juga gue beliin loko dia sebungkus-sebungkus. Wah enakan dia. Bagi loko kita. Wah, wah, Acon, pas banget. Wes tahan. Gak bisa lo kemarin kurang aci. Kurang aci apa lagi? Dan main pakai batu. Lah kalau kakek gitu kagak menang. Gak bisa. Ayo, mulai ayo. Hah? Ente kayaknya udah nyiapin sarung dari guru ente itu. Alah, ini dikasih dari kalian. Udah ayo buruan. Tunggu dulu. Ah, lamaan perlu ada PR ntar. Panggil dong mas Aneh duduk. Ayo, Aneh nyobain. Oh, seh, sarung NTMP meledak begitu con keluar api. Untung Aneh kagak kosong-kosong amat punya badan. Dari mana itu sarung NT? Ah, ayo. Ah. Nih, Aneh punya pantun buat NT. Karung bukan sembarang karung, ini karung belinya di Bang Alek. Ini sarung bukan sembarang sarung, ini hanya boleh dikasih sama Calek. Gagal orangnya. Ayo, berantem. Buset, cakep juga yang tak punya pantun itu. Nih, kain Aneh nih, ya kan? Ya, untung gak kena. Kan emang gue ngepet ke bawah, Jom. Iya. Ayo, buruan keburu. Top. Ini ada apa ini malam-malam pada muter-muterin kain? Ah, lu lagi aja berdua pada laguan aja pada, aduh, pada berkelahi lagi nih. Kemarin gua udah ngurusin bocah, masa gua ngurusin lu lagi aja?
kok gimana nih? Tahu lu berdua lu udah pada gede-gede juga, kagak ada kul-kul dari dulu. Halusnya lu sebagai yang gede tuh buat jadi panutan buat bocah-bocah yang kecil-kecil. Tahu ini berdua pada laguan aja emang apa yang dicari? Malam-malam mendingan lu pada main ketokan batu pala lu sekalian. Ini nih Pak RT nih, jago nih mulai-mulai nih. Kemarin main carung dibuntelin batu. Lah kan curang tuh dia enggak aci. Kalau mau berantem berantem sekalian maksudnya Pak RT begitu. Bukan begitu Pak RT, yang mula-mula kan si Acong duluan itu. Kita lagi ngopi diajakin perang sarung. Kata si Acong bebas. Ayo jago, perang sarung bebas pakai apa aja. Kita pakai batu. Lu pinter juga Bang Jago. Digandulin batu. Ini kalau kenapa sakit enggak? Bukan sakit lagi no si Acong. Sakit enggak? Sakit teh. Pinter juga. Ini kok ngomong-ngomong kayak siapa? Nah. Tapi ngomong-ngomong ini kayak kain OE yang hilang teh. Tuh cium. Bukan, gua pandan. Gua cari terus, Pak. Teh, ini kain mak kita. Wah, lu kok kain OE lu ambil nih. Kain mak kita lagi di keredongan kita ambil. Udah lu Bang Jago ngaku ini kain siapa? Kain lu mau kain emak. Lagi keredongan kita ambil ini kain emak. Kain emaknya. Kain OE ini teh, gua inget tuh dari bau-baunya aja bau pandan teh. Bukan Odin Jago, Wadimor. Ini punya Wadimor, Wak Usin. Ini iparnya. Jangan pada pergi-pergi aja ah. Lo Bang Jago udah balik. Ken kita ini teh. Enggak udah. Ini Ken Owe ya, Bang Jago. Ya udah percaya udah. Oh, CRT mau lagi main perang-perang si Aco. Rese banget. Nah tinggal lu coba tanya nih. Itu benar kain dibandulin batu. Jago tuh. Ya benar orang sampai ombok 3 biji sama dia digandul kan tadi jalannya begini dia. Itu kalau kena kepala orang gimana sih? Jadinya makanya aneh boleh dendam tadi teh. Udah lu jangan suka ngerepotin kampung kan RT. Lu kan berdua udah buat hadirin di badan kehormatan RT. Lu kan kapok-kapoknya berdua. Iya udah teh. Kalian minta maaf ya. Lu pulang aja dah. Oh, ngomong Yusuf. Yaudah, pulang dulu ya. Ya, aduh, bocah berdua wajah di warga nyusahin banget RT. Kain segala digantungin batu. Kalau kena kepala kan bisa pada somplak, pada bocor. Aduh, kalau begini aja mau gua repot ngurusin bocah berdua yang kayak gini. Aku mangkenye, gua kate juga ape. Jadi perempuan jangan suka menghine. Kalau lelaki biarkan tengah demukenye. Atomnya tebel, kali ngepet dapet.